Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta bonsai, berjumpa lagi dengan saya Tuku Rijal di channelnya Tuku Rijal DC. Pada hari ini saya mencoba memperlihatkan hasil penguapan calon bonsai kelapa. Kemarin saya sempat upload cara penguapan yang praktis. Tapi pada kesempatan ini saya mencoba memperlihatkan pada teman-teman hasil penguapan pada yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya saya pernah melakukan penguapan dengan cara praktis juga sih, menggunakan botol aqua. Tapi hasilnya sudah berapa minggu atau kurang lebih 1 bulan sudah ada perkembangan atau pertumbuhan. Jadi pada kesempatan kali ini juga saya melakukan perpindahannya ke pot. Ini dia kelihatan kelapa oren ya, batoknya kecil. Jadi teman-teman pecinta bonsai, selamat menyaksikan proses pemindahannya ke pot. Pertama kita buka dulu ini. Hasil penguapan dengan menggunakan botol aqua. Ini akarnya sudah ada nih, tapi belum panjang ya. Ini sudah waktunya kita lakukan perpindahan. Kalau misalnya kita biarkan di botol aqua seperti ini, dia mengecil, tidak terlalu besar ya. Matanya tidak terlalu besar, akarnya pun menghambat karena dia tidak ada kontaksi dengan tanah ataupun media air. Jadi pertumbuhan akarnya menghambat. Sekarang saya melakukan perpindahannya ke media tanah supaya ini akar ini, dia kalau misalnya ke media tanah akarnya lebih kuat dibandingkan dengan media air, karena fokusnya untuk sekarang saya lebih fokusnya ke ini, pertumbuhan tunas, tidak fokusnya ke pertumbuhan akar. Oke, sahabat bonsai, ini pot yang telah saya siapkan beserta ini tanahnya. Nah, sekarang kita lakukan perpindahannya. Kita pakai pelibet ini di atas supaya akarnya nanti ke bawah. Kalau sudah akarnya sudah kuat, sudah panjang sampai ke sini, baru kita bongkar ini ke plastik hitam ini. Jadi posisi bonsainya sudah bergantung di atas pot. Tapi butuh waktu beberapa bulan baru akarnya sudah kuat. We'll be right back.
hasil perpindahan tadi. Ini dia. Nanti sekitar 1 bulan atau 2 bulan ya, kita lihat perkembangannya, baru kita bongkar plastik hitam ini atau polybag ini. Oke teman-teman pecinta bonsai, terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa berikan komentar, like, dan subscribe channel saya Teguh Rizal DC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.